Hai everyone. Seperti halnya manusia, hewan bermigrasi dengan tujuan-tujuan tertentu. Entah itu untuk mencari makanan, mencari penghidupan yang lebih baik, keluar dari lingkungan berbahaya atau berkembang biak. Beberapa hewan berikut bahkan bermigrasi dengan menempuh jarak yang sangat panjang hingga mencapai puluhan ribu kilometer. Nah, berikut ini sejumlah hewan yang mendapat predikat penjelajah terbaik di dunia. Jutaan kelelawar. Kalau California jadi tujuan ratusan bahkan ribuan kupu-kupu migrasi, Texas malah dijadikan lokasi migrasi ratusan hingga jutaan kelelawar. Mamalia ini rutin datang antara bulan Maret hingga Oktober. Biasanya, kelelawar betina datang sekitar bulan Juni dan Juli untuk melahirkan. Namun, pemandangan paling spektakuler ada di bulan Agustus. Ketika itu, bayi-bayi kelelawar sudah siap terbang mengikuti induk mereka. Selain itu, mamalia terbang sejenis straw-colored fruit bats juga melakukan migrasi. Hewan ini biasa hidup di dataran Afrika. Setiap tahunnya, kalong ini bermigrasi menuju Taman Nasional Kasanga di Zambia pada bulan Oktober. Waduh, ngeri juga ya guys. Jutaan Sooty Shearwater. Burung ini mendapat gelar burung dengan migrasi terjauh kedua di dunia. Selama musim panas, mereka membuat koloni dan berkembang biak di Selandia Baru. Pada awal musim dingin, mereka bermigrasi ke wilayah Pasifik untuk mencari makanan. Setiap hari, burung ini menempuh jarak 9.000 sampai 1.000 km. Sementara itu, mereka bermigrasi selama 200 hari perjalanan penuh. Mereka menggunakan sistem angin global untuk mengikuti jalur migrasi yang benar. Burung ini akan kembali ke Selandia Baru untuk berkembang biak. Flamingo. Burung cantik berwarna merah jambu ini juga merasakan migrasi. Selama musim panas, flamingo akan melakukan perjalanan di antara Danau Alkali di Timur Rift Valley, Afrika. Flamingo juga banyak di Danau Nakuru, Kenya. Mereka rutin berdatangan karena danau ini memiliki banyak makanan. Wah, kalau yang satu ini mah cantik banget ya guys. Nah, itulah tadi sejumlah hewan yang mendapat predikat penjelajah terbaik di dunia. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.